Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan? Ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi. Ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Ini barang kita. Memang, yang saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, oh berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri, banding. Urusan nikel. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini nggak akan muncul. Seperti chip, seperti komponen digital tadi.